Mas Yusril, ada Isa Mahendranya enggak? Mas Yusril, sudah pernah belajar belum, Mas? Pernah. Pernah. Di jalan apa di lapangan? Di jalan raya. Jalan raya. Oke, nanti ini Mas Yusril saya dampingi langsung di jalan ya. Jalan raya rame, enggak usah matek, rileks saja. Dulu pernah latihannya manual apa matik? Manual. Manual ya. Oke, ini saya jelaskan dari awal manual. Sebelum mulai, jangan lupa atur posisi duduknya dulu. Nah, patokan injak pedal kopling, pedal paling kiri, injak pol, mentok. Nah, posisinya kurang maju atau kurang mundur? Pas. Sandarannya pas. Oke, sekarang ini sabuk keselamatan wajib dipakai. Masukkan sampai klik ya. Oke. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa, minta dimudahkan dan cepat lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Langsung starter, kontak di bawah kemudi sebelah kanan. Putar ke kanan 2 kali. Ya. Kalau lampu indikator ini menyala, berarti mesin masih belum hidup, baru on. Sekarang starter, putar ke kanan sekali lagi. Oke. Nah, ini udah hidup. Hasilnya nyalakan dulu. Sekarang saya jelaskan dulu dari awal. Oke, setelah saya jelaskan semua, sudah paham semua cara teorinya. Sekarang kita langsung praktek jalan. Nah, yang pertama handremnya dilepas dulu. Cek, tarik ke atas, tekan ke bawah. Nah, itu di depan ada sepeda motor parkir kurang lebih jarak antara 1 sampai 2 meter. Nah, nanti Mas Yusril maju deketin motor sampai ban motornya sudah enggak kelihatan. Kalau ban motor masih bisa dilihat, berarti jaraknya masih aman. Coba maju deketin, cukup menggunakan setengah kopling. Sekarang kopling injak full mentok. Operkan gigi 1. Kiri ke depan. Oke, tangan pegang setir, kanan kiri, enggak usah gas dulu ya. Kopling angkat dulu pelan-pelan sampai mobil yang lundung. Angkat kaki kiri, deketin motor di depan, koplingnya nyepul mentok, mentok, rem dikit-dikit. Nah, maju lagi, dikit lagi, rem lepas, kopling angkat lagi, maju lagi, rem lepas, angkat lagi, kopling full, rem. Sekarang oper air, mundur, netral, tengah sekali, geser kanan, tarik belakang, kurang narik, masih belum, kanan pol, tarik. Nah, sekarang lihat belakang kanan kiri aman, bodi mobil dengan tembok atau mobil jalan kosong, rem lepas, kopling angkat pelan, angkat setengah sampai udah tinggal kopling angkat, rem lepas, angkat lagi dikit. Ini ada air itu, ini jalannya akan berjok maju. Jadi kalau rem lepas, rem lepas, kopling angkat sedikit, angkat pelan, jalan mundur, kopling angkat. Nah, lurus, remnya lepas lagi, mundur lagi, angkat pelan. Oke, mundur lagi, kopling angkat pelan. Nah, oke, netralkan dulu. Oke, sekarang koper 1, kita langsung keluar masuk ke aspal. 1, kiri ke depan, setir putar ke kiri dulu 360 derajat, putar 1 kali putaran terus biar kita bisa melewati motor parkir di depan. Putar lagi banyak lagi sambil lundung pelan, buka remnya, putar lagi istri ya. Kopling angkat pelan, kopling angkat lagi, kopling full rem, remnya lepas, kopling angkat pelan, kopling full, rem, setir kembali kanan. Nah, kita jajarkan maju lagi dengan bahu jalan sebelah kanan ya. Rem lepas, maju, kopling angkat pelan, angkat lagi, angkat koplingnya, rem lepas biar mobilnya jalan, putar ke kanan. Yuk angkat koplingnya, kopling angkat,
dulu, remnya lepas, maju lagi, kopling angkat, angkat lagi, tahan, maju lagi, biar jalan mobilnya, remnya lepas, angkat koplingnya, angkat lagi, nah, kanan dulu, diluruskan ya, ya lurus ke kanan, sampai mobil lurus di sebelah kanan, balikkan saya lurus, rem pelan-pelan. Ya, oke. Okay. Netralkan. Oke, okay, Mas Yusril sudah bisa merasakan ya. Sekarang kita langsung nyebrang ke lajur kiri. Operkan satu. Kiri ke depan. Rating pasang kiri, dorong ke atas. Kopling angkat pelan, maju pelan-pelan sambil dulu di depan kosong. Oke, okay, maju. Angkat lagi, maju lurus dulu, kopling angkat. Setelah ini, yuk masuk ke kiri, kiri kanan, serong, balik kanan, riting kiri lagi, kasih nama sedikit, ritingnya belum, riting pasang, kasih nama sedikit, tambah gas pelan, kasih nama. Kasih nama, nama lagi. Nah, sekarang udah mengung kopling pol mentok. Set, kasih lepas super 2. Angkat kaki kiri pelan, kasih lurus, angkat lagi, baru dilepas. Kalau udah lancar, kopling lepas, kakinya turun ke lantai, riting matikan. Nah, sekarang Mas Yusril di jalan raya, patokannya garis marka. Lihat spion kanan, garis marka sudah kelihatan. Aman, kita di kiri garis marka. Oke, lurus, gas tambah lagi pelan. Lurus, masuk. Luruskan. Oke. Ini ya. Terus arah simpang 7. Lampu merah ya, gas kurangi dulu, gas lepas, kalau udah pelan kopling mentok, set, remnya tipis-tipis, deketin motor di depan, pelan-pelan, kalau ban motornya masih bisa dilihat bisa maju lagi, kalau ban motor belakangnya sudah nggak kelihatan rem berhenti, ya, jarak masih aman tapi sudah magnet, oper satu. Jadi kalau berhenti di belakang kendaraan, ban kendaraan di depan kita, bagian belakang masih bisa dilihat secara aman. Nah sekarang remnya lepas sobat, ini kan agak morot, kopling angkat sedikit. Angkat pelan, kaki kiri. Ayo tahan, kecepatan kopling pol shutter, mati. Angkatnya pelan, angkat kopling, tahan. Ya, nggak usah cukup santai, gas tambah lagi. Tambah lagi, lurus. Oke. Okay. Gas tambah lagi masuk, kopling pull, koper 2, angkat kaki kirinya, angkat lagi, kasih nambah, terus masuk. Oke, kopling angkat lagi, lepas. Oke, di awalan kalau kopling kecepatan itu bisa mati, diangkat setengah, tahan, kasih masuk, baru angkat lagi. Oke, nanti muter ya. Simpang 7 arah ke Semarang. Oke, riting pasang kiri, dorong ke atas. Masuk. Kiri tinggi. Kurang ya. Putar ke kiri. Tahan cukup. Masuk. Tahan dulu. Nah, nunggu belok dulu. Gas nambah pelan. Kalau mobil udah lurus, terbalikkan lurus. Oke. Sekarang riting pasang kanan, tarik ke bawah, lihat spion kanan, kalau kanan sudah kosong, kamu geser ke kanan, pelan-pelan sambil lirik spion, masuk, ambil lajur kanan, putar ke kanan, tahan, ikutin garis markanya, oke lurus, tahan, balikan lurus, oke gas tambah pelan, masuk. Kanan lagi cukup tahan
sekurangnya putar ke kanan dulu. Nah, ratingnya pasang kiri, dorong ke atas. Oke, agak ke kiri, rem lepas. Lihat sekirinya kosong, lurus, gas tambah dikit. Oke, masuk. Kanan kiri lagi. Tarikan, suara mesin sudah mengung, kopling full mentok, gas lepas, over 3, dorong maju, tengah ke depan lagi, angkat pelan koplingnya, gas masuk, kalau sudah lancar, angkat lagi koplingnya, kakinya lepas turun ke lantai, oke lurus, masuk, lurus, gas tambah lagi, oke lampu merah. Gas kurangi, luruskan, kopling mentok full, remnya tipis-tipis, lurus, kiri lagi, rem lagi, lurus, iya, sip, operkan satu, netral, kiri ke depan, oke. Sekarang rem lepas, kopling angkat pelan, cu, angkat dikit-dikit, tahan, gas dikit tahan, kopling full mentok, set koper 2, angkat pelan, lurus, gas tambah dikit, masuk, nah, lurus, suara mesin sudah berat lagi, kopling full mentok, koper 3, dorong, lepas, dorong, angkat pelan, lurus, masuk, angkat lagi, kalau jalan sudah lancar, kopling angkat lagi, lepas, kaki turun ke lantai, masuk gas tambah, oke lurus, nah, lurus, tetap di antara dua garis marka, aman. Nah, nanti depan kita belok kanan, rating kanan dari sini, rating kanan dulu. Nah, lihat spion kanan. Nanti kalau kanan kosong, kita pindah lajur kanan pelan-pelan. Oke, kanan kosong, mulai kanan, tahan lurus. Kanan, remnya lepas, luruskan. Kopling full mentok, operkan gigi 2, belakang, geser gigi belakang, kita ambil kanan lagi, belok kanan lagi, luruskan setirnya, kopling angkat pelan, putar kanan, tahan cukup, ambil sebelah kiri, tahan, masuk garis marka, lurus, baru kasih lama kopling angkat pelan, kasih imbangi, lurus, oke lurus, gas tambah pelan, kalau sudah ngeten berat, oper 3, ya kopling full, oper 3, angkat kopling setengah, angkat lagi, kasih masuk, angkat lagi, baru dilepas, kakinya turun ke lantai, ya, di setiap kali mobil sudah lancar, koplingnya pedalnya dilepas, kakinya turun ke lantai. Jangan nginjek pedal kopling kalau sudah jalan lancar. Lurus. Nanti depan Bang Jo belok ke kiri. Nah, rating kiri, operkan 2. Rem lepas, kopling angkat pelan. Kasih nambah. Tambah gas sedikit. Masuk. Rem merah. Kopling. Netralkan dulu. Ya siap, kopling full mentok, koper 1. Nah, nunggu tanda panah kiri hijau. Oke, siap, kopling angkat pelan. Hijau, kiri. Nah, masuk. Gas tambah dikit, kopling angkat setengah.
Yo, puter. Kiri, puter. Kiri lagi banyak. Tahan cukup. Lagi, tahan. Balik kanan, kiri lagi. Ya, lurus. Gas tambah pelan. Masuk lurus, kopling full, mentok, koper 2. Oke, angkat pelan. Masuk. Angkat pelan, kasih nambah. Lurus. Nanti depan nyebrang lurus, gas kurangi, kopling pol mentok, remnya pelan-pelan dulu, remnya buka maju dikit, kalau kanan kiri kosong, kopling angkat masuk, angkat baru gas masuk, lurus. Oke, sekarang kopling pol, gas lepas sepertiga, ya angkat pelan masuk lurus. Depan belok kiri, rinting pasang kiri terus. Nah, sekarang kopling injak full mentok, operkan gigi 2 belakang kiri belakang, kopling angkat setengah, tahan dulu, lihat kanan, pasang kanan, balik, kopling mentok full injak full, kopling mentok full. Nah, kamu kalau masih kenceng rem pelan, setir kembalikan yuk. Kopling untuk lagi dulu, tahan setir, nunggu mobilnya lurus, baru kembali lurus. Jadi kalau belum lurus, balik separoh, mobil lurus, baru diluruskan. Kopling angkat, kasih masuk, lurus. Kita nyebrang kanan, di berhenti dulu tengah-tengah, kanan kiri kelihatan kosong, baru masuk. Gas kurangi dulu, rem pelan dulu, lurus tetap di kiri garis dulu, lurus, remnya lepas, maju lagi sampai bisa melihat kanan kirinya. Kopling full, remnya pelan. Nah, per satu. Oke, maju kanan kanan. Rem dulu kalau masih rame. Tahan, remnya lepas, maju dikit, kanan kosong, yuk masuk, angkat, maju dikit, tahan kirinya, tahan dulu, lihat kiri, tahan kiri, masuk, yuk kembali kiri, tahan dengan semua, tunggu lurus, yuk luruskan, opening full 2, angkat lagi pelan, kalau udah lurus, gas baru masuk, oke, luruskan. Kelas berapa Mas Yusril? Kelas kali. SMA mana? TPS. Oh, di TPS. Kopling full mentok, koper 3. Angkat pelan. Nah, depan belok kanan, rinting pasang kanan. Gas kurangi. Nah, remnya pelan. Oke, operkan 2. Oke, remnya lepas. Tetap di dalam garis, apalagi tikungan garisnya membujur tidak terputus, dilarang melebihi garis tengah ya. Putar kanan, kopling angkat pelan, angkat kaki kirinya, tahan. Oke, nunggu mobilnya belok lurus, baru kembalikan lurus ya, lurus baru gas masuk. Oke, lurus, kopling full 3, tengah ke depan. Oke, stay lurus, kopling angkat, gas nambah dikit. Nah, nanti depan bangjo belok ke kanan, rinting kanan. Angkat lagi, masuk ke dalam garis marka. Kopling full, rem lepas dulu, rem lepas dulu, lundung maju, rem lagi pelan-pelan. Ya, kita berhenti, netral kan. Netral, kopling lepas, istirahat. Siap, kok.
Koplingku loper 1, lapis ini hijau, remnya lepas. Kopling angkat sedikit, angkat pelan, tahan, gasnya masuk. Lihat spion kanan, masuk kanan, ya putar kanan, gas tambah lagi. Kopling pun loperkan 2, belakang kiri belakang, rem lepas, kopling angkat pelan, kosong. Masuk terus. Nah, riting pasang kanan. Nah, sekarang latihan parkirnya. Nah, lihat belakang kanan kosong, nunggu depan kosong, nanti masuk lajur kanan. Ya, kanan, depan dim, lampu dim, ya minta jalan, dim. Atur sampai lurus, jangan berhenti dulu kiri kan sampai mobilnya lurus. Nah, kayak udah lurus nanti baru rem berhenti. Nah, rem berhenti, setir luruskan, netralkan dulu. Nah, sekarang latihan parkir masuk ke posisi semula. Nah, nanti mundur, di belakang sebelah kiri ada mobil, nanti masukkan antara mobil dan tembok. Nanti mundur, Mas Yusril deketin bodi mobil sebelah kanan belakang sejajar dengan mesin cuci. Kalau sudah sejajar dengan tembok, tiang atau mesin cuci di sebelah kanan belakang, kamu putar ke kanan satu kali putaran 360 derajat, nanti mobilnya belok masuk ke kanan. Lihat spion kiri, mobil yang sebelah kiri kelihatan ada celah, setir kembali kanan. Ya, sekarang operkan R, mundur, terus mundur sejajar, putar ke kanan Mas 360 derajat, putar lagi, terus banyak, jangan ragu, terus lagi. Nah, sekarang lihat spion kiri, sampai mobil sebelah kiri belakang kelihatan ada celah, rem lepas, kopling angkat. Nah, angkat lagi. Oke, angkat lagi. Yuk, kembalikan ke kiri lagi, kembalikan. Terus rem lepas, kopling angkat, tahan dulu, tahan dulu, kanan dulu, kirinya masih agak mepet, lurus aja dulu. Oke, lurus sampai mobilnya masuk lurus. Sekarang sudah masuk tapi masih agak menceng ya, maju karena di belakang udah mepet. Oper satu, satu, tinggal nanti putar kanan biar mobil bisa lurus. Putar kanan, satu kali putaran lagi, lagi kanan lagi, tahan, remnya lepas, maju sampai mobilnya lurus, remnya lepas, angkat pelan mati ya, kopling pol, starter lagi, maju sampai mobil lurus, oke, kopling angkat, pol, rem. Nah, udah lurus, setir kembalikan, kiri, tadi kan belok kanan, balik kiri. Lurus, kalau udah lurus lihat belakang, kanan kiri udah lurus, operkan R, mundur lurus, kopling pol, kopling belum pol, injaknya mentok ya, kanan belakang. Ya, sekarang mundur lurus, kopling angkat pelan, lurus, mundur lagi ya, cukup, kopling pol netral. Pasang rem tangannya dulu, set, tarik atas, tarik, jangan dipencet tombolnya ya. Matikan AC nya dulu, yang blower di off kan. Nol. Yang terakhir setelah aksesoris semua mati, baru matikan mesinnya. Oke, ambil kontaknya, lock, tekan masuk ke kiri, putar ke kiri, tarik, ambil kontaknya. Ya. Oke, Mas Yusril ya, untuk pertama kali di jalan lumayan sudah punya nyali dan tahu tekniknya, tinggal jangan ragu, relax dan jangan ragu, nanti selanjutnya